Bagaimana sih cara penularan virus corona atau COVID-19? Pada suatu ketika ada 4 kelompok orang. Sebut saja kelompok A, B, C, dan D. A adalah orang-orang yang kena virus pertama kali. Mereka bisa saja sakit ataupun tidak. Tapi mereka membawa virus di tubuh mereka. A jalan-jalan ke tempat C, berpapasan dengan B di jalan. A dan B tidak saling kenal. Kemudian A bertemu dengan C. C ini bisa satu atau banyak orang, tapi melacaknya masih gampang. Kenapa? Karena saat C sakit, kita bisa langsung cek dia habis ketemu siapa. Dan kita bisa menemukan si A juga loh. Si C bisa langsung dikarantina dan diobservasi. Si A pun juga. Masalahnya, kita nggak bisa nemuin si B. Berapa banyak orang yang papasan dengan A, dan bahkan B juga nggak tahu kalau dia ketularan dari A. Waktu D jalan-jalan, dia mungkin ketemu dengan B. Sekarang, D jadi B baru, atau B2. Yaitu, orang-orang yang nggak tahu bahwa dia sempat papasan sama penderita corona. Si D ini mungkin saja kita loh. Iya, kita. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah terkena virus corona atau COVID-19. Normalnya masa inkubasi corona itu 2 minggu. Setelah 2 minggu, biasanya baru kita mulai sakit dan menunjukkan gejala-gejala dari virus corona. Karena itu, kita harus menjaga jarak atau di rumah aja dulu, biar kita nggak jadi perantara. Lebih baik kita jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak memberikan virus ini ke orang lain, terutama kepada mereka yang rentan. Nah, mari kita stop penyebaran, jaga jarak, usahakan di rumah aja, jaga diri untuk jaga semuanya.